Kembali lagi di Wines RC Toys. Kali ini kita kedatangan paket sebuah helikopter. Nah, dulu itu kita pernah review ya, helikopter RC harga 30.000. Nah, kali ini tuh nggak pakai RC tapi pakai sensor tangan. Harganya cuma 19.000. Link pembelian udah kami cantumkan di deskripsi ya, di situ. Nah, ini sangat murah sekali ya. Lagi-lagi sebuah mainan yang bisa terbang cuma di bawah 20.000. Nah, seperti apa RC-nya? Kita unboxing ya. Nanti kita review juga. Nah, sebelumnya teman-teman minta tolong untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru mainan-mainan RC yang murah dan worth it untuk dibeli. Teman-teman juga bisa lihat-lihat video kami ya yang sebelum-sebelumnya, di situ ada mainan-mainan yang udah kita review dan layak untuk dibeli. Oke, bentuknya seperti ini. Kita lihat deskripsinya apa aja kemasannya. Ini helikopter kecil ya. Ukuran boxnya itu cuma 22 cm, tingginya 15 cm, tebalnya 5 cm. Nah, apa aja isinya kita coba lihat ya. Di sini sama induction aircraft, jadi pakai sensor tangan. Kita lihat di sini, oh, ada lampunya sama sensornya gyro, cuma bisa di dalam rumah, takutnya nyasar bablas ke atas. Nah, oh, ini pakainya inframerah ya. Terus di sini rotornya ada dua. Ini tipenya ada, untuk tipenya ada satu ya, terang, tapi cuma warnanya beda, merah sama biru. Nah, yang di sini nih kita dapatnya yang warna biru. Oke, ini cuma, jadi sensor tangannya di sini, posisi nanti helikopternya di sini, nanti kalau kena tangan dia otomatis akan naik. Sampingnya seperti ini. Oke, langsung aja kita buka ya, isinya apa aja. Oke, kelengkapannya cuma helikopter unitnya sama kabel cas. Untuk tesnya nanti di sini ya, di belakang ini. Ini ada port USB kecil di sini nih. Oh iya, ini. Ini teman-teman di sini, teman-teman. Terus saklar on off-nya ada di sini. Kita coba ya. Lihat deh. Ini saklar on off-nya di sini. Oh iya, ada ini. Aku nyala. Nanti kita matiin dulu, kita review dulu tampilannya seperti apa. Ini panjangnya 18 cm, tingginya 11 cm ya. Nah, terus depannya detailnya kayak gini, Falcon. Motor ada dua, di depan seperti ini, belakang seperti ini.
Ya, seperti ini, gini aja. Ini bahannya semua full plastik ya, nggak ada besi-besinya, nggak ada metal-metalnya. Jadi untuk menghemat ongkos produksi sama memperingan berat dari helikopternya. Nanti review ada di belakang ya, untuk review cara cara makainya di akhir video. Oh, kencang nih. Ini aja langsung terbang nih. Terbang. Kita matiin dulu. Oke, kesimpulannya dengan harga cuma 19.000, teman-teman bisa dapat mainan yang bisa terbang. Ini sih bukan, ini ya separuh-separuh sih, ini RC atau enggak, tapi ini pakai sensor tangan. Kalau yang RC harganya 30.000. Nah, ini layak untuk beli, layak untuk jadi hadiah untuk ponakan, untuk anak-anak tetangga, dibagi-bagi ini. Seneng. Jangan lupa subscribe Winness RC Toys, karena dengan subscribe teman-teman bisa lihat updatean terbaru kita. Juga teman-teman bisa lihat video-video kita sebelumnya, di situ ada RC-RC, kita review RC-RC yang murah dan layak untuk dibeli. Terima kasih banyak.